Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihayatihi ahyana wa bini'matihi an'amana wa birahmatihi ja'alana mimman aqama as-salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha al-yawm khaira fihi khaira ba'da wa na'udhu bika min syarri hadha al-yawm syarri ma fihi syarri ba'da. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kota Singkawang ya, ini kota insyaallah diberkahi Allah karena jamaahnya masih banyak yang sholat subuh. Walaupun beda suku, beda agama banyak di sini, tapi pembeda kita dengan selain kita cuma satu. Beda kita bukan kopiah, bukan serban, bukan baju. Perbedaannya kita bangun lebih awal dari dia. Kita bangun lebih awal daripada dia. Dan inilah satu-satunya agama di alam semesta yang mengajarkan bangun, bahkan sebelum orang seharusnya bangun. Bahkan surat kedua yang diturunkan, wahai orang berselimut, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila, bangunlah malam hari meskipun sedikit. Kalau oleh kata dokter kurang tidur kurang sehat badan, tapi kalau ahli rohani, jika mengurangi tidur dengan cara yang tepat, latihan yang tepat, lalu mengisinya dengan nama-nama Allah, ma'rifatullah, maka justru rohaninya tambah kuat, badannya memiliki kekuatan berlipat-lipat. Ya, kalau sudah terlatih dengan cara yang baik, ya. Kalau enggak, nanti malam tadi tahajud, siang nanti ngomong saya capek. Kenapa? Malam tadi tahajud jam 2. Enggak pakai caranya. Ada tekniknya. Segala sesuatu ada ilmunya. Jangan beramal dengan nafsu. Beramal itu justru untuk mengendalikan nafsu. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga majlis subuh ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bahas tentang apa? Akidah, fikih, tasawuf. Tarekoh, mau tarekoh yang mana? Tarekoh akhir zaman ya. Suatu kali saya datang ke suatu tempat. Dalam tanya jawab ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah kita dapat cinta Allah dengan berzikir, dapat cinta Rasulullah dengan bersolawat? Saya lihat yang bertanya masih kecil, tapi pertanyaannya seperti orang yang sudah sedewasa. Mungkin dia dapat keberkahan sang wali yang ada dulu mengajar di pesantren itu. Dan juga mungkin ini pertanyaan seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengajari siapa yang hadir. Atau mungkin yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Yang pasti pertanyaannya, apakah dengan zikir kita jadi cinta Allah? Allah jadi cinta kita? Apakah dengan salawat kita dapat cinta Rasulullah?
Lalu dengan izin Allah dan nikmat Allah saya menjawab. Cinta Allah dulu baru berzikir. Cinta Rasulullah dulu baru berselawat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Quran surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Al-Imam Al-Bukhari menerjemahkan kata fa'lam, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu baru katakan dan amalkan. Jangan dibalik. Beramal dulu baru berilmu, itu tidak tepat. Maka fa'lam, pelajari dulu siapa yang engkau sebut, baru sebut namanya. Maka ringanlah menyebut namanya, mau 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 70000 ringan. Tapi kalau belum kenal namanya, 33 pun terasa berat. Kalau sudah cinta, jangankan duit 50000, kalau kita punya 5M pun kita kasih. Tapi kalau belum kenal, belum kenal nih, traktor 5000 pun kita berat. Benar. Itu baru makhluk, apalagi Khalik. Kalau belum kenal, ada orang telepon kita, bang, jemput aku bang, malam hari. Kita gak kenal. Apa kita jawab? Siapa kau? Tapi kalau sudah kenal suaranya, ada Pak Adinda, maka kita jemput dia kalau kita sudah kenal. Karena kenal pasti cinta. Udah cinta baru berkata-kata dan beramal. Itulah makna daripada surat Muhammad ayat 19. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap kali menyebut nama Allah badannya langsung bergetar. Dia tidak sanggup mengeraskan suaranya. Maka dikenallah Sayyidina Abu Bakar Siddiq zikirnya lembut dalam bahasa Arab, az-zikr al-khafi atau sirri, zikir yang sir, yang lembut. Karena dia kenal siapa yang dia sebut. Tapi Abu Bakar ditanya, apa yang disebut makrifat mengenal Allah? Jawaban beliau, ketika engkau mengaku, semakin mengenalnya, semakin engkau mengaku bahwa pengetahuanmu tidak ada apa-apanya. Ini baru faham tauhid pembagian sekian, baru faham sifat 20, sudah merasa alim. Belum, itu belum. Bahkan satu huruf pun itu ada nama, ada makna di dalamnya. Kita baca al-lafaz Allah, alif di situ sudah ada maknanya. Jika tidak ada maknanya, kenapa Allah mengatakan alif lam mim? Karena satu alif ada makna. Itulah perbedaan kitab suci ini dengan kitab suci yang lain. Kitab suci Al-Quran, jika diterjemahkan, terjemahannya bukan Quran, namanya terjemahan. Al-Qurannya bukan itu, karena terjemahan dari makhluk, sedang Quran bukan dari makhluk. Maka tidak sah sholat pakai terjemahan. Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Enggak sah. Sholatnya langsung batil. Ya. Itu sholatnya langsung batil. Al-Quran turun dari sananya sudah bahasa Arab. Maka dapat dipastikan, gak usah pakai hadis palsu. Bahasa langit, bahasa Lauh Mahfuz, bahasa surga, bahasa para malaikat, itu bahasa Arab yang murni. Cukup ini. Bahkan Allah pun berkalam-kalam dengan hambanya dengan bahasa Arab. Dalilnya apa? Allah turunkan di arasnya surat Al-Fatihah.
Ini salah satu oleh-oleh Nabi ketika beliau diangkat Mi'raj. Allah langsung turunkan surah Al-Fatihah. Dialog Nabi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu pembuka. Sayyidina Nabi SAW membuka lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamina bi abni, hambaku telah memuji-mujiku. Setelah Alhamdulillah apa? Ya, bangun bertidur nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa kata Allah? Asna alaiya abdi, hambaku sangat banyak memujiku. Maliki yaumiddin, sama Allah juga jawab begitu. Wali abdi ma sa'al, Allah tambahkan, apa yang dia minta aku pasti kasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir Allah mengatakan aku kasih, aku beri. Maka tiadalah orang mendirikan makna Al-Fatihah lalu membacanya dengan lisannya, melainkan Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya kalau baca Fatihahnya benar. Ya, kalau baca Fatihahnya, saya sudah baca Fatihah, aku gak sampai-sampai, berarti Fatihahnya belum dialog, belum dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi naik ke arasy Allah, Allah turunkan di situ, maka ada ayat yang belum tertulis sebagai ilmu Al-Qur'an. Dalam ilmu Al-Qur'an disebut dengan ma'rifatu makan nuzulil ayat, mengetahui tempat turunnya ayat. Belum ada yang menyebut arsy samawi ardi, yang baru ada laili nahari, turun siang hari, turun malam hari, makki madani, turun di Mekah, turun di Madinah. Tapi kita tambahkan ilmu Quran di akhir zaman, ya, bahwa Al-Fatihah adalah ayat arsy, ayat yang turun di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibawa. Oleh karena itu solat hanya sah dengan Al-Fatihah. Jangan debat lagi kalau ada imam baca atau tidak. Jangan debat lagi. Nabi cukup mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hadis Bukhari dan Muslim. Tidak sah solat kamu sampai engkau membaca Al-Fatihah. Mau imam makmum sama, namun adabnya imam dahulu baca baru kita baca. Kenapa? Karena munajat dialog ini tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih bilang bahwa kalau imam baca cukup bagi makmum, betul, itu jaminan. Tapi jika dia seorang hamba, dia harus berdialog dengan Rabbnya. Maka saya termasuk orang yang sangat kagum dengan mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliau berdasarkan hadis ini mengatakan mau imam, mau makmum, wajib baca Al-Fatihah. Karena dialog munajat hamba tidak dapat diwakilkan kepada seorang sahaja. Jadi gak usah debat, Pak. Debat itu belakangan, hadisnya tidak ada perdebatan. Yang tidak boleh baca keras-keras di belakang atau bacanya lebih dahulu dari imam, itu yang tidak boleh. Jadi dialog di arah sana bukan dengan tasyahud yang kita baca attahiyatulillah. Itu hadisnya kurang sahih, bahkan tidak sahih. Yang sahih adalah dialog arsyah, ayat arsyah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu membaca ayat-ayat yang ada di Al-Fatihah, 7 ayatnya, wajib secara mutlak. Membuat salat menjadi sah atau salat menjadi tidak sah. Guru-guru kami yang ahli ma'rifat mengkalamkan kepada kami, apakah salawat Allah kepada hambanya? Maka beliau mengatakan salawatullah ala abdihi suratul Fatihah.
Salawat Allah kepada hambanya adalah turunnya surat Al-Fatihah. Salawat artinya turunnya rahmat. Dialog yang ada dalam Al-Fatihah membuat rahmat turun kepada pembacanya. Oleh karena itu, kalimat di hadisnya la salata, tidak dianggap salat. Liman la yakra, liman lam yakra, bagi yang tidak qara'a. Apa arti qara'a? Jama'a bainal zahir wal batin. Qara'a bahasa Arab artinya menggabungkan zahir dan batinnya, baru disebut qira'ah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Qur'an di situ artinya kumpulkan. Berarti orang yang disebut membaca Al-Qur'an, orang yang mengumpulkan batinnya dan zahirnya dalam satu lafaz. Gimana? Tadi sudah baca qira'a Al-Fatihah belum? Belum ya? Lain yang dibaca, lain yang di kumpulkan ingatan dengan kolbu. Dari kolbulah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu bahasa kolbu. Ar-Rahman, yang mengasih, yang maha kasih, yang maha sayang. Kasih sayang bukan ada di badan, bukan ada di muka. Tidak ada namanya muka terkasih, yang ada kolbu yang mengasih. Kalau wajah cantik, tapi kalau kolbu di dalamnya ada kasih sayang, maka bismillahirrahmanirrahim turunnya ke dalam kolbu. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca dengan kol, insya Allah salatnya khusyuk. Ya? Tidak tahu artinya tidak apa-apa, tapi pahami tujuan membacanya. Lalu kembali ke pertanyaan yang tadi, saya menjawab dengan apa tadi? Sebelum engkau zikir, cintalah kepada Allah. Sebelum engkau solawat, cintalah kepada Rasul. Nah, tadi itu zikir, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti disebut namanya, mata berlinang. Jika disebut namanya, dada kita bergetar. Jika benar cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kekasih pasti rindu kepada kekasihnya. Tapi menjeritlah kepada Allah, ya Allah, betapa kerasnya hatiku disebut nama kekasihku, kekasih engkau, kekasih alam semesta, Habibullah, Habibur Rahman, tapi hati kami tidak juga bergetar. Maka istighfar kita bukan istighfar dari dosa fisik semata. Kita pun istighfar, ya Allah, ternyata hatiku, jiwaku, ruhku tidak kenal kepada Bapak ruhku, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita kenali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ana Muhammad, aku nama jasadku Muhammad. Ana Ahmad, aku ruhku bernama Ahmad. Ana Aqib, aku tugas kerasulanku, kenabianku Aqib, penutup semua rasul dan nabi. Aku pembawa syariat risalah, menghapus semua risalah terdahulu. Beliau menyebutkan hanya beberapa sifatnya, beberapa namanya. Maka sebanyak apa kita kenal namanya, sebanyak itulah kita kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua nama itu, yang paling inti adalah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhul Allah. Nabi Muhammad itu Habibullah, ruhnya adalah hembusan dari Allah. Dari hembusan itulah ruh kita ada.
Itulah makna ayat, setelah aku ciptakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam tubuh itu rohku, ruhullah Ahmad. Maka sumber ruh yang ada dalam diri ini bersumber dari ruh Ahmad. Maka kita ini adalah pecahan daripada ruh Ahmad. Kalau ruh ini bersumber dari Ahmad, tubuh ini bersumber dari ibu, maka kita sebut ibu kita ibu, karena badan ini keluar dari badannya. Ruh kita keluar dari ruh Ahmad. Maka ulama kita ahli ma'rifat memberi istilah Ahmad ummul arwah, Ahmad ummur ruh. Ahmad adalah ibunya sekalian ruh. Jadi kalau bersalawat katakan, Assalamualaikum ya Sayyidana Ahmad, ya umma ruhina, ya umma arwahina, salam atas engkau wahai Sayyidina Ahmad, dari engkaulah ruh kami bersumber, engkaulah induk daripada ruh kami. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya abal arwah, salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, terimalah aku menjadi anakmu. Kita ini anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasianya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilempar oleh orang Taif tidak balas dengan doa kualat. Beda dengan Nabi Nuh, beda dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka lah mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Tapi lain dengan Rasulullah, beliau memandang semuanya anak-anakku, semuanya anak ruhku. Mungkinkah ayah rohani, ibu rohani mendoakan kehancuran bagi anak-anaknya? Tidak mungkin. Itu mungkin ayah ibu lagi lupa diri. Rasulullah tidak pernah lupa. Jadi bapak ini saya lihat ada beberapa yang suka marah ke anaknya nih. Terlihat dari raut keningnya ya. Semarah-marah kita jangan bilang, matilah kau, jangan. Cirakalah kau, jangan. Setan kau, jangan. Kalau lagi marah pak, kutuknya begini, jadi wali Allah kau. Amin ya Rabbal. Jadi ulama lah kau, jadi orang alim lah kau. Kalau kita mengutuk anak dengan begitu, jangan dibodoh-bodohi. Karena lewat malaikat doa amin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang yang sedang sakit. Apa kata dia? Malangnya nasibku, beberapa hari ini sakit, cilakalah badanku. Nabi kata, nah, diam, jangan katakan yang buruk-buruk. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan bercerita yang buruk-buruk, karena malaikat mengaminkan yang kalian katakan. Ya, sepakat ya, jangan ngutuk anak dengan yang buruk. Kalau ngutuk dengan yang baik pak, baik. Sudah faham kenapa Nabi berbeda dengan Nabi Nuh. Walaupun umurnya 950 tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun secara fisik, tapi rohani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh. Rohani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bersolawat pak, saya ijazahkan satu solawat dibaca dalam hati. Assalamualaikum ya abati ya Rasulullah, atau pakai tambah assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Salawat dan salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. Assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Salam atas
Engkau, wahai Ayah rohani kami. Terimalah kami menjadi anak-anak rohanimu. Amin ya Rabbal Al-Fatiha. Allahumma Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya enggak sanggup lagi meneruskan, Pak. Diteruskan nanti hujan di dalam masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli